Ya, halo guys, balik lagi channel gue Chris, lu kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react, ini requestan udah lama banget guys, ini Amber FX guys ya. Ini Shake That Brass featuring, ini tulisannya tulisan Hangul, katanya ada Taeyeon-nya guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Oke okay guys, gue selama ngeriak-riak lagu-lagu FX itu secara sound design juga asik, mixingannya seru, cara-cara mereka ngetik vokal juga asik-asik guys. Jadi kita ngeriak aja guys. Ini Amber yang versi solonya guys ya. Ini tulisannya si Amber FX is making her solo debut with the first mini album Beautiful. Oke okay guys, langsung guys, cepuk. Asik. Bagus, kayak begini bandnya. Seru. Kompak. Oke. Oke. Pakai brass section ya. Ah itu sih ini kan nih. Hoyon. Ini kayak pakai trombon guys sih. Kayak pakai trombon cuman kayak apa pakai mute kali ya. Suara jadi enggak ini. Oke. Okay. Analog banget ya. Oh nice, dia nge-rap emang gokil ya. Tapi emang ini unik sih guys, ngeliat si Amber itu emang rada-rada yang modelnya kayak rada apa cewek tomboy gitu guys ya. Rapnya juga sedap sih. Asik tuh. Eh, Taeyeon. Iya, ada Taeyeon nih. Ya. Rada lawak ya. Eh, asik tuh brass section. Do, mi, sol. Do, balik lagi ke do kali. Ini kan tetetetet, pecah langsung ya, harmoni 135. Asik. Ini tahun berapa nih? 2015 nih rilisnya guys. Asik. Wah, Taeyeon rada gaji buta guys, cuman gaji buta doi. Wow, anjir langsung ke sini. Ngedark guys, langsung guys. Tapi ini yang gue suka guys. Lihat nih, trompetnya masih berbau-bau mayor sebenarnya guys. Di sini sebenarnya layer chord progression-nya kan minor banget guys nih. Tuh, vokalnya juga na 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 na. Oh, gokil. Anjir unik sih, unik guys. Anjir rapnya parah sih guys, ini cewek gokil sih Amber ini. Terus dia punya artikulasi rapnya itu menurut gue sih apik banget sih guys. Tuh, ini one take sih guys. Oh pecah suara sih tuh ya, Taeyeon. Gila rada rumit sini. Maksudnya percussion di sini semua jalan guys. Nih di sini. Sorry pas bagian ini. Gila mixingnya gokil sih guys. Padat tapi tetap pop up semua. Ini juga jalan guys ya. Chord nih. Nah ini yang dark nih guys. Eh tapi unsur brassnya tuh masih ini loh guys. Major gitu. Gokil sih. Seharusnya ini ilmu baru buat gue guys. Maksudnya gue jarang banget gue bikin progression seperti ini guys ya. Minor on major gitu, gila sih. Lagu SM sering banget gue temen kayak begini bang. Gila sih. Wah well, ini dia. Ini dia, Taeyeon. Oke okay. Ah.
Ini suara Taeyeon juga di double guys, ini double, jadi suaranya roomy, cukup roomy di sini guys. Nih. Terus dia buat apa introduce vokalnya tuh rada nge-bluesy gitu. Itu gila, gue bisa nyobain, tapi di sini asik banget. Nih. Itu dia. Yeah. Oh, gokil. Oke, okay, buat. Ya, yeah, vokal ngerum ya. Asik sih. Double. Oh, harmoni bagus banget itu. Nice. Woi, ampun. Pentatonik ya. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh, isian-isiannya guys, ini kayak lagu Mulan Rus kan, modelnya kan petanduk deh. Ta-ta-ta. Eh, bluesy gitu guys. Nih. Wow, nice. Tapi emang kalau misalkan mau gunain lick tuh, lick paling aman emang pentatonik guys ya. Maksudnya dia nggak ada 4-nya, dia nggak ada 6-nya guys. Itu udah paling, ada 6 nggak sih? Gue hampir lupa. Nggak ada 7, 4 sama 7 guys. Jadi pentatonik, jadi hanya 5, makanya penta kan guys ya. Makanya aman banget guys di sini. Buat lagu-lagu begini guys. Wow, suaranya ganas ya emang. Taeyeon guys ya. Won't you say that prayer? Gila ilmu tuh, gue kalau ngeriak-ngeriak guys ya, ilmu tuh makin banyak tau gak gue dapetin guys. Jadi karena kalau abis gue denger, gue bisa langsung cari tahu lewat Google secara teori guys ya. Walaupun gue pendengaran gue bisa, tapi secara teoritis gue gak bisa mengaplikasikannya guys. Jadi gue kadang-kadang gue ngeliat kayak begini nih, ada unsur minor, tapi ada unsur major, tapi vokalnya si Taeyeon tuh dimasukin unsur pentatonik ya, which is tuh aman banget. Dia jadi bisa masuk ke minor maupun ke major sebenarnya pentatonik guys, itu gokil banget sih. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk tombol subscribe, Chris Channel, bye-bye.